Assalamualaikum. Salam Duta Bumi Biru. Tanaman kita adalah oksigen bagi kita semua. Semoga semua sehat ya, dan selalu bahagia bersama dengan anak-anak hijaunya. Ini di sini Bumi Biru sedang edisi jalan-jalan lagi nih. Nah, di salah satu nursery greenhouse di daerah Tangerang Selatan ya. Nah, ini banyak banget koleksiannya. Cantik-cantik. Oke. Nanti kalau ada yang minat silahkan langsung WA ya ke nomor yang disediakan nanti ada di kolom deskripsi ya. Langsung hubungi ke admin Bumi Biru. Terima kasih ya yang sudah subscribe, yang sudah nonton, sudah like dan komen positifnya. Juga yang sudah berbelanja di Bumi Biru. Semoga tanamannya selalu sehat, subur dan berkah ya untuk kita semuanya. Jangan lupa ya follow juga IG-nya Bumi Biru, bumi_biru20. Yuk segera kita kepoin ya koleksian apa saja yang ada di sini. Dan tentunya semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Nah, ini yang pertama ada Gemani, Anthurium Gemani Tornado, tapi yang hijauan ya. Tuh karakternya, daun barunya cakep banget nih. Coklat-coklat, apa ya ini ya, merah. Merah hati gitu. Nah, ini juga size-nya ya, setelapak tangan kurang lebih. Kayak ada yellow-yellownya gitu ya. Tuh. Ini dilepas dengan harga 150.000 aja. Ya. Nah, ini kalau dikirim pakai pot ya, kalau anthurium biasanya pakai media ya. Pakai media. Kayak lebih aman. Biasanya pakai media dan potnya. Nah, ini sekitar 2 kiloan ya. Oke. Ini ada ya stok-stoknya. Ini lumayan. Ya, minta dipilihkan bisa ya, nanti langsung japri aja. Sama yang tadi. Ini juga 150, tapi ini karakternya nih agak beda ya sama yang tadi. Tuh. Cakep nih. Yang ini agak karakternya agak unik. Ya. Daunnya agak bergelombang. Dan ini sudah rimbun. Cantik nih untuk dipajang. Nih, size-nya lebih besar ya dari yang tadi. Ini dikasih harga 185 aja. Ini juga sama ya, tornado juga. Tuh daunnya sudah ngeroset banget nih. Cakep. Gimana variegata ya? Tuh cantik banget variegatanya nih. Ini murah aja ya, terjangkau harganya. Ini sudah cukup cantik tampilannya. Ya, ini 300.000 aja. Tuh. Variegatanya cantik banget. Nah, ini ada satu lagi ya. Sama dengan yang variegata tadi, Gemani variegata tadi. Ini temennya. Cuma ini ada defect. Satu nih daunnya. Oh iya, untuk size ini lebih besar. Nah, ini lebih tuh, iya. Tapi ini lebih runcing-runcing kayaknya ya. Iya. Apa sama aja. Ya, ini selera lah ya. Silahkan nanti kalau memang minatnya yang mana. Harga sama ya, Bang ya? Sama. Harga sama 300.000-an, tapi ini lebih besar nih daunnya. Tuh. Ini Gemani dari terah yang variegata ya, tapi ini belum keluar lagi nih variegatanya. Enggak tahu nih daun mudanya. Mudah-mudahan sih ntar variegata ya. Tapi ini terah ya, terah variegata. Nah, ini dijualnya sangat terjangkau nih, teman-teman. Ya, silahkan kalau ada yang minat. Ini cuma 135.000. Kalau ya, ini Gemani varian mangkok. Tuh, karakternya ya. Daunnya tebel banget ini. Dan ini mulai ngemangkok nih. Tuh. Ini juga hijauan. Cantik ya, kayak plastik. Nah,
ini dilepas 185.000 ya teman-teman ya. Kalau yang ini nih sama ya dengan tadi yang varian mangkok juga. Jadi ini ada dua stok. Harga disamain aja deh ya, 185. Nah, ini juga ada lagi nih. Ini juga tuh daunnya ya, tebal banget dan karakternya cantik. Kalau ini 200.000 aja ya. Cukup lebar daunnya. Ini radikan X Garuda. Ini ada yang defect satu ya. Ini dijual dengan harga cuma 150.000 aja nih teman-teman. Tuh unik ya. Nah, ini sudah silangan dengan Anthurium Garuda. Ini ya teman-teman, ada yang unik banget nih. Ya, masuknya Hukeri. Ya. Nah, tapi dia variegata nih, bagus banget tuh variegatanya. Semua daun ada tuh variegatanya ya. Nah, ya. Tuh ini, nah ini dilepas dengan harga 200.000 aja nih teman-teman. Oke, ini cuma satu ya stoknya ya. Ini Hukeri Blackting ya. Tuh, ini karakternya udah kelihatan tuh. Batangnya hitam ya, gelap tuh. Nah, kalau ini dilepas harganya 200.000 ya. Ini cuma satu nih, nggak ada lagi karena banyak yang nyari ya, jadi gercep ya. Ini Hukeri variegata pink ya. Ini sudah jadi nih sebenarnya nih warnanya tuh. Nah, dan size-nya juga udah lumayan cukup besar ya. Tuh. Nah, ini dilepas dengan harga 200.000 aja nih ya, teman-teman ya. Udah rimbun. Daunnya udah rimbun, ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7. Udah ada 7 daun. Ya. Nah, ini cuman ada satu juga ya stoknya. Nah, ini ada nih yang udah lumayan besar nih. Udah keluar apa manggar juga nih, mau jadi indukan ya. Kalau ada teman-teman yang pengen punya indukan untuk bahan silang-silangan atau ya untuk koleksi di rumah yang nyari yang udah jadi ya. Kalau kelamaan nunggu yang anakan, ini ada Hukeri variegata. Ini unik nih variegatanya. Ya. Min, ya. Lebih ke min ya, warnanya tuh cakep, adem jadi ngeliatnya. Nah, ini untuk size-nya sudah lumayan besar. Iya. Nah, tuh. Ya, udah ada tongkolnya juga. Nah, ini dilepas dengan harga 350.000. Kalau pakai kargo lebih murah ya, infonya begitu. Ya, nanti tinggal di WA aja ya kalau memang minat, silakan. Ini stoknya cuma satu. Cuma satu, nggak ada lagi. Oh ya, ini ada daun yang agak defect nih di bawah. Ya, itu daun tua lah ya. Kalau yang makin ke atasnya sih makin cakep nih, makin menor. Yang Hukeri variegata ternyata masih ada stoknya yang ekonomis nih. Tuh, tapi cakep juga nih ya. Nggak kalah cakep sama yang udah siap tampil. Nah, ini cuma di harga 100.000 free ongkir ya, se-Jabodetabek. Ya, se-Jabodetabek free ongkir 100.000. Yuk, digercepin ya, teman-teman ya. Nih, kalau yang ekonomis juga cuma satu nih. Tinggal ini aja. Nah, ini ada nih yang udah siap tampil banget, cakep banget nih. Duh, keras banget. Varian mangkok nih. Ya, karakternya unik banget. Tuh. Ya, ini udah siap tampil. Kalau dipajang di teras, di ruang tamu, atau untuk di kantor ya. Ini cocok banget untuk jadi tampilan. Ini dilepas ya nggak ini bang? Dilepas. Ini berapa ya?
550. Ini cuma 550 aja nih. Udah besar begini. Ngerawatnya kan lama nih kayak gini. Udah 3 tahun. 3 tahun ya. Tuh, umurnya udah 3 tahun nih. Oke. Okay. Pakai kargo. Oh, ini pakai kargo bisa nih. Ya. Nanti lebih murah ya, Bang ya. Lebih murah, lebih murah ya kalau kargo. Pterodactyl ya. Nah, yang satu ijoan. Ya, ijoan dan udah bertongkol juga ya. Itu udah indukan dan ini apa namanya? Udah banyak daunnya. Nah, yang satu lagi ini golden. Ini golden. Tuh. Unik ya. Ini daun barunya aja cakep banget warnanya. Tuh, beda kan nih warna daunnya nih. Nah. Ya, yang udah punya ijoan boleh nih melengkapi goldennya. Atau kalau yang belum punya dua-duanya boleh dua-duanya. Ya. Nah, masih ini jarang. Dilepas berapa ini ya, Bang? Ini sih karena jarang 1,3 aja. 1,3 ya. Nah, ini 1,3 ya yang golden ini. Nah, kalau yang hijau 350. Tuh, jauh ya, 350.000. Udah gede banget. Cuman 350 nih, teman-teman nih. Saya waktu itu beli segini 800, Bang. Iya, waktu itu masih mahal ya. Nah, ini mumpung 350 digercepin ya. Yang ini 1,3. Tuh, jadi biar punya dua, nanti kalau udah jadi indukan bisa disilang. Tahu anaknya apa ya? Warna-warni. Kalau tadi ada yang hijau sama yang golden. Nah, ini ada lagi nih. Nah, ini yang variegata. Ya, sama pterodactyl juga. Nah, jadi kalau kolektor itu harus punya tiga-tiganya deh kayaknya deh. Ya, Bang ya? Benar. Ya kan? Jadi harus punya tiga-tiganya supaya bisa ngebedain. Nah, kalau yang variegata ini nih udah 6 daun, daun barunya ya. Tuh, semua daun ada variegatanya. Ya, semua ada kebagian variegatanya. Cakep nih. Nah, kalau ini emang masih pedes ya, teman-teman ya. Mau cari kemana juga masih pedes. Lagi rame. Banyak yang nyari. Jadi silahkan kalau yang ini dilepas 5 juta fee ongkir Jabodetabek ya. Bisa kok, ini bisa di packing insya Allah. Termurah di kelasnya. Nah, ini termurah di kelasnya. Karena ya koleksian. Koleksian ya. Dan ini memang dapat info katanya kalau yang jenis-jenis kayak begini ini emang nggak susah ya nyilang-nyilanginnya ya. Nah, kan belum tentu keluar gitu hasilnya seperti yang diharapkan. Nah, ini udah gede, udah lumayan besar ya. Pokoknya udah siap tampil deh. Makin makin ke atas nanti mudah-mudahan makin rame dia ininya variegatanya ya. Oke, jadi ini cuma 5 juta ya dan free ongkir untuk Jabodetabek ya, teman-teman ya. Ini nggak sampai di atas 5 juta, nggak sampai 6 juta. Kan seharga 5 juta aja dan free ongkir se-Jabodetabek. Nah, ini ada lagi nih antorium yang ini juga di kalangan kolektor ya masih beredarnya. Tuh. Ada yang tahu nggak nih teman-teman? Nih ya, ini yang namanya Angel Wing atau Black Mamba. Unik ya. Udah gede ya. Size-nya tuh udah besar. Nah. Tuh. Ya. Lihat. Nah, ini kalau dikirim berapa kilo nih, Bang, kira-kira? 3 sampai 5 kilo. Pakai kargo. Nah, ini pakai kargo juga ya kemungkinan karena beratnya lumayan antara 3 kilo sampai 5 kiloan. Nah, ini ya ini kalau teman-teman yang tahu barang nih tahulah insyaallah ya kisaran harganya. Tapi ini dilepas dengan harga yang cukup ekonomis saja ya. Ini dilepas 2 juta setengah ya. 2.500.000. Nah, teman-teman mungkin yang lagi nyari barang ini ya mumpung ada harganya juga lumayan ekonomis. Ya, ini net aja ya teman-teman ya karena di luar ya masih di atas itulah kalian sendiri jadi harga masih
Boleh lah, kalau yang mau jual lagi masih bisa nih. Ya, 2,5 juta aja ya teman-teman ya. Nah, ini nih cakep banget. Tuh, udah siap tampil ya. Warnanya masya Allah, dan roset ya ini ya bang ya. Tuh, cakep nih. Ini Jemani Tornado Varigata. Minor, udah gede. Minor banget, dan varigatanya ini kayak tricolor ya? Iya, makin ke atas makin. Tuh ada kayak ngeblacknya juga, pink. Tuh, cakep nih. Kalau pinknya keluar bisa 200 juta. Iya benar. Kalau pinknya yang keluar ya. Ya siapa tahu rezeki, nggak tahu deh. Tapi ini lihat nih. Tuh. Kayak tricolor gitu. Ini juga dilepas ekonomis saja ya, teman-teman ya. Gercep aja. Gercep nih, karena udah nggak ada lagi ya bang ya. Cuma stoknya tinggal satu apa berapa tinggal nih? Tinggal ini. Tuh nggak ada lagi. Nih ya teman-teman, nih cuma dilepas 2,5. Aja. 2,5 ya? Kemarin 3 jutaan. Tuh kemarin nih 3 jutaan. Teman-temannya. Ya teman-temannya 3 jutaan. Ini berhubung sisa tinggal satu ya, jadi gercep aja. Jangan pakai lama. Oh iya teman-teman tuh ya, kalau video ditampilkan tuh kadang-kadang udah ada yang langsung ngekip tuh. Makanya jangan kaget kalau ternyata sudah nggak ada lagi barangnya, sudah sold out ya. Makanya harus gercep. Nah ini cuma 2,5 aja ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman nih ada yang, waduh masya Allah. Tuh ya, kalau tadi ini deketnya pterodactyl yang warna hijau, lihat nih. Jadi ini kan warnanya bukan hijau ya, ini warnanya golden. Kemasan gini kalau kena sinar matahari cakep banget. Rimbun lagi. Nah, mau diputer kemanapun juga cantik. Tuh, udah gede banget. Memang ini ada yang defect. Ya, satu. Oke, udah taruh bang, berat. Nah ini paling ya bolong-bolong gini lah namanya daun di kebon ya bang. Nanti yang di rumahnya belum ada yang warna golden nih, wajib punya nih. Sayang kalau nggak di koleksi karena unik. Ya ini dilepas 2,5 juta aja. Ya free ongkir lagi untuk Jabodetabek. Ya, jadi teman-teman silahkan nih digercepin. Ini kesayangan petaninya nih, tadinya nggak mau dilepas. Cuman untuk teman-teman Bumi Biru, setelah dirayu-rayu nih, lepas ya bang ya. Nah, dilepas nih akhirnya. Ayo, jadi sebelum yang punya berubah pikiran ya, ayo silahkan 2,5 juta aja nih, dan gratis ongkir untuk se-Jabodetabek. Nah ini juga nih ya, aduh kalau lihat anturium nih cakep-cakep banget, masya Allah. Ini karakternya nih, kalau ini namanya Jemani Alcapon. Tuh bagus banget ya karakternya. Kalau dari atas ini karena berat jadi gini. Nah gini ringin dikit tuh. Tuh ya bagus banget, siap tampil. Nih daunnya juga ngeroset ya. Siapa aja. Kalau ini dilepasnya cuma 2 jutaan aja ya teman-teman ya. Tuh udah cakep banget. Tuh. Nah udah gede-gede tuh. Oke. Nah ini kita lihat yang varian yang lain ya. Karakternya ini masuk ke Jemani Mangkok. Ya, Jemani Mangkok yang masih anakan. Tuh. Oh, ini ada 2 tunas ya? Iya, ada. 2 tuh. 2 apa 3? Nah. Ada anaknya pokoknya. Nah, ada anaknya nih. Pokoknya ini ada bonus lah. Ya, satu pohon ini ada bonusnya, anaknya. Nanti kalau mau dipisah mungkin nunggu akar ya, Bang. Ini murah aja ya teman-teman ya, ini cuma 250.000 aja nih untuk dapat beberapa pohon nih.
ya, untuk yang mangkoknya. Nah, di sebelahnya ini sama mangkok juga ya. Kalau yang ini 270 karena lebih size-nya lebih besar. Ini udah bisa dipisah tuh, udah ada akarnya. Yang gercepin yang ini nanti dapat bonusnya lebih cepet nih karena udah keluar akar tuh. Bisa di split. Ya, bisa di split ya, Bang ya. Itu cuma 270. Ini Eka Jenong. Unik ya. Dia jenong. Oh, gak tahu kenapa tuh dulu petani ngasih namanya lucu-lucu ya. Nah, ini kalau diterjemahin ke bahasa Inggris apa ya kira-kira? Ini ada dua nih stoknya. Kalau ini agak kecil size-nya. Nah, ini udah kelihatan nih berjenong-jenong tuh. Nah, jenong tuh jidat yang jenong. Tuh ya. Cakep nih, unik banget. Nah, kalau yang kecil ini 200 ribu aja ya, itu juga bisa di split-split tuh, udah keluar akarnya. Nah, kalau ini 250 ribu. Nah, ini memang ada di beberapa defect ya. Nah, oke, tapi ini daun barunya udah cakep-cakep banget. Nah, ini 250 ribu. Anthurium Cobra batik, variegatanya ya, kelihatan. Nah, ini daun barunya nih masih agak-agak lemes. Tuh, ini ya variegata-variegatanya kelihatan. Nanti kalau yang minat minta video ulang boleh ya. Ini dilepas harga ekonomis saja ya teman-teman. Ya, cuman 250 ribu. Ini kita main lagi ke variegata lagi. Kalau ini Jemani Jaguar ya. Tuh, karakternya dia meruncing-meruncing begini nih. Daunnya, tuh ada daun barunya. Variegatanya ya, ada ya. Nah, tuh ada variegatanya juga. Oke, ini juga dijual dengan harga ekonomis ya. Ini cuma 200 ribu aja ya teman-teman. Udah dapat yang variegata ya untuk yang jaguar. Nah, ini unik juga nih ya. Curly. Jemani Curly. Ini tadi sempat jatuh jadi patah satu daunnya. Tuh, karakternya ya unik banget. Membulat daunnya. Ini kalau ngerimbun pasti cakep banget ini. Karena kan karakternya udah kelihatan bagus nih, bulat 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 gitu. Bulat berotot lagi tuh. Tuh ya. Nah, ini cuma 250 aja nih ya teman-teman. Ya, ekonomis aja ya, harga petani. Insyaallah terjangkau ya. Ya, Lady Gaga. Nah, ini nggak asing lagi mungkin ya untuk para pecinta anthurium. Tapi kalau yang baru mau belajar mulai menyukai anthurium, jadi bisa langsung kenalan nih. Ini namanya anthurium Jemani Lady Gaga. Ya, tuh udah mau keluar daun baru lagi tuh. Nah. Ya. Ini di sini harganya harga-harga terjangkau aja nih ya, teman-teman ya. Tapi udah tampilannya sudah cakep. Tinggal rawat lanjutan aja. Sama ya, harganya juga cuma 250.000 aja. Ini ya. Untuk selanjutnya Jemani Variegata Only One. Tuh, variegatanya ya, ini daun barunya, variegatanya tuh udah menor. Nah, ini yang daun awalnya yang variegata tuh ya. Walaupun ada sedikit defect dikit, tapi di sebelahnya nih variegata. Ini juga dijual ekonomisan aja ya untuk only one. Berapa tadi, Bang? 250 ribu juga nih harganya. Ini karena ada matahari dari sebelah belakang. Tuh. Ya. Nah, ini murah banget deh. Ini ada Jemani Koptik variegata ya. Walaupun ya tipis-tipis lah keluarnya, tapi ini udah besar banget tuh. Nah, semua daun ada kok variegatanya.
Tuh, size-nya ya. Ya lumayan besar. Ini juga dijual murah aja. Karena tadinya banyak nih stoknya ya Bang ya. Iya. Ini, nah ini mumpung masih ada nih. Ini hanya 200 ribu. Ya, ini hanya 200 ribu aja. Sama juga. Ini juga sama ya, Koptik sama. Juga. Ini harga juga sama ya. Sama, ini daunnya lebih menor. Tuh, ini lebih menor lagi nih variegatanya. Tapi harga sama kok. Walaupun size-nya lebih kecil dari yang ini tadi. Ini Cobra Catalog. Variegata juga, tuh. Nah. Mantap ya. Tapi ini warnanya agak-agak golden ya. Nah, ya kan Bang ya? Green on green. Unik nih warnanya. Tuh. Ini juga dilepas apa namanya ekonomisan aja ya harganya. Dilepas hanya 350.000 aja nih teman-teman. Wah, juga variegataan semua nih. Oke. Nah, ini aduh cakep banget nih lihat nih. Variegatanya ya, Masya Allah menor-menor banget. Ini tornado variegata. Dan ini rumpun ya. Rumpun itu ada dua. Tuh, ada dua. Nah. Ya, udah siap di-cutting lagi tuh. Nah, akar-akarnya ya. Hah? Coraknya cakep. Iya, coraknya. Aduh, ini gak kaleng-kaleng kalau kata orang bilang ya, Bang. Nah. Serius, nih cakep banget nih. Terjangkau banget harganya nih, teman-teman. Cuma 400 ribu ya, gercep ya. Ini ada tanduk 45. Ini ya. Juga rumpun ya. Dari Trahan variegata nih. Nah, kalau ini juga murah aja lah ya, dilepas 100 ribu aja ya. Iya, 100 ribu aja. 100 ribu aja nih, silahkan. Memang ada yang defect ya. Gak apa-apa, ini daun tua. Yang penting daun mudanya tuh udah cakep-cakep. Oke, buat teman-teman yang suka tanaman yang unik-unik nih, anthurium ini cocok banget nih jadi pilihan nih. Karena dia masing-masing karakter tuh bisa beda-beda ya Bang ya. Tuh, jadi satu sama lain walaupun satu indukan kadang-kadang gak mesti sama kecuali hasil split katanya gitu ya. Ini mangkok curly juga. Ini berapa Bang? 200 ribu? Iya 200 ribu. Nah ini cuma 200 ribu aja nih. Udah lumayan gede juga. Tuh daun barunya ini udah cakep. Nunggu makin gede aja ntar dia. Nah ini juga ada jemani. Ini udah lumayan size-nya sudah lumayan gede. Tuh udah siap tampil. Ya mungkin ini ada defect ya. Akarnya udah kemana-mana. Tuh. Sehat nih ya. Ini daunnya. Nah ini juga dijual ekonomis saja, cuman 200 ribu. Ya udah sebesar ini tuh. Nah udah gede banget. Anthurium dasi, tapi yang hijau ya, bukan yang variegata. Nanti yang variegata ada. Nah ini dijual murca aja, cuman 125 aja nih teman-teman. Ya ini adalah Black Beauty yang pink, yang memang keluaran terbaru ya. Tuh, cantik kan, coraknya sangat cantik. Tuh, subhanallah. Nah, batangnya juga merah. Ini tunggal ya. Nah, stoknya yang Black Beauty ini tinggal 2 ya teman-teman. Kalau ada yang minat gercep aja. Ini peredarannya masih sangat terbatas ya teman-teman ya. Jadi mumpung ada nih dan tinggal tersisa 2, kita lepas dengan harga hanya 550.000. Oke, silahkan gercep ya. Nah, ini stok yang satu lagi. Tuh, ini lebih rimbun daunnya. Dan ini hampir semua daunnya agak beda karakternya dengan yang tadi ya. Kalau ini karakternya half moon, teman-teman. Tuh, perhatikan ya. Hampir semua daunnya half moon nih. Nih. Ini pun yang bawah juga half moon-nya pink. 9 daun. Ya, daun kecilnya juga masih ada. Ya. Ini recommended banget ya. Ini lagi banyak diburu orang nih.
Nah, di sini teman-teman bisa dapat cuman harga 550.000 aja nih. Ya, ini kita lepas 550.000. Tinggal dua ya, teman-teman ya. Tuh, warna pinknya cakep tuh. Ini ada satu lagi, Masya Allah, cantik banget. Semua daun ada variegatanya ya, teman-teman ya. Nah, kalau ini nih silangan. Ya, ini silangan dari Anthurium Alexander disilang dengan kobra batik. Ya, dengan kobra batik. Jadi, tuh, Masya Allah ya. Dia dapat karakter dari Alexandernya yang bisa tinggi, mekar. Nah, dapat juga dari kobra batik variegatanya yang sangat cantik. Tuh. Ini jarang ada nih, teman-teman. Ya. Silangan Alexander dan kobra batik ini sangat jarang ya. Ini ada nih di sini. Stoknya tinggal satu ya. Masya Allah, cantik banget. Ini harganya juga sangat terjangkau, hanya di 575. Oh, di diskon aja nih ya, di diskon aja, jadi 550 aja nih. Ya, 550 untuk dapat yang secantik ini. Gercep ya, teman-teman ya. Ada homata ya. Tuh, udah rimbun banget, udah gede. Siap pajang, coraknya juga cantik. Nih, menor banget. Udah ada pink-pinknya. Kelihatan pink-pinknya ya, udah besar banget, cakep banget tuh. Udah siap pajang. Pasaran masih 2 jutaan ini. Oh, pasaran 2 jutaan ya? Berarti ini ekonomis ya? Ekonomis 1,3 dapat segede gini. 1,3 aja nih, udah gede banget dari rimbun. Anderson ya. Tuh, cakep banget, udah menor. Nih, udah full tuh ya. Ini dilepas 450 ya. Bang ya. Udah lumayan gede, kita angkat ya. Satu. Daunnya juga udah besar. Ini katanya sekarang trennya malah digedein ya, Bang ya. Iya, yang gede-gede malah laku. Malah nah, harga nunggu dikit lagi. Tuh, kalau yang pengen ikutin tren sekarang nih malah digedein, jumboin harga. Nah, harga nanti, nah itu ya. Pasti sangat memuaskan hati lah. Buat pedagangnya, buat pecintanya juga seneng karena kan tanamannya udah gede-gede, cakep. Nah, ini mumpung masih terjangkau ya, untuk Anderson cuma 450 ribuan aja. Sama ya Bang harganya nih ya? Sama. Sama. Kalau ini PP, nah ini 75-an aja nih untuk PP. Ini juga ya. Terahnya cakep nih. Menor. Teman-teman yang belum punya vlog ya. Nah, tuh ada 4 daun. Ya. Warnanya juga cakep nih. Ini juga udah keluar variegatanya tuh, daun barunya. Nah, ini yang jengkal ini yang nero ya Bang ya. Yang nero tuh variegatanya cakep banget deh. Ini malah variegata full ya. Tuh. Ini juga dijualnya apa namanya? Harga petani aja ya. Ini di luar masih sedaun mungkin sekitar 150-an ya. Iya, karena ini nero. Ya, bukan yang reguler. Nah, ini dilepas cuma 400 aja nih, 4 daun. Harga net ya. Mau digercepin ya. Ini stoknya gimana nih, Bang? Stoknya ada 5. Ada 5. Kalau ya, ini 3 daun disamain aja ya karena ini udah bisa di-cutting tuh. Nah, batangnya udah lumayan tinggi ya, akar-akarnya ya udah. Ini yang menor. Udah keluar. Nah, ini yang menor tuh, menor banget. Kalau ini lebih murah ya, karena agak kecil tuh daunnya. Ini 350.000 aja. Oke, kalau ini 300.000 aja. Iya. Oke, ini 300.000 aja. Ini 450.000 tuh, udah tinggi tuh ya. Udah tinggi. Nah, udah
OTW 5 daun 450.000. Nah, ini pucukan, katingan pucukan, udah ada daun yang baru mau mekar lagi nih. Ini cuma 150. Tuh. Pucukan nih ya. Nah, ini ada Epip Marble, tuh cakep banget ya. Coraknya Masya Allah, tuh 3 daun banget tuh, batangnya aja sampai putih. Ini juga masih lumayan pedes ya di luar teman-teman ya. Ini dilepas cuman 375.000 aja. Nah, mumpung ekonomis ya. Warnanya ini ya, coraknya sama ya? Coraknya sama, cuman bentuk daunnya makin pecah. Nah, tuh. Jadi bayangin aja ya teman-teman ya. Ini aja sekecil ini aja udah pecah nih. Dengan corak yang cakep seperti ini, insya Allah gak rugi ya kalau merawat Epip Marble ini. Ini dua daun pancing. Ini juga udah pecah ya daun pancingnya. Nah, kalau ini kesobek atau gimana nih, Bang? Itu tetesan air. Oh. Hujan yang gede itu. Oh, ini ketetesan air nih, teman-teman. Tapi nggak busuk ya? Enggak nih, kuat dia berarti nih. Nah, ini juga udah mau keluar daun barunya. Tuh. Ini 375 aja. Tuh. Sama nih harganya, jadi gercep nih. Mau pilih yang mana? Jangan sampai keduluan sama yang lain. Violin variegata nih. Oh, ini daun pertamanya yang hijau. Nah, daun keduanya nih semakin besar dan bervariegatanya banyak. Cakep ya, marble begitu. Nah, ini daun ketiga. Daun mau OTW 4 nih. Ini murah teman-teman nih. Dilepas berapa, Bang? Itu 400 aja. Nah, ini cuma 400.000 aja ya. Ini domesticum variegata. Ini daun barunya nih, cakep banget. Tuh. Ya. Ini kayaknya mau muncul lagi ya daun baru. Nah, ini juga murce aja nih. Ini cuma 150.000 ya, teman-teman ya. Stoknya ada. Ada dua. Ada dua stoknya. Ini satu lagi ya. Ini variegatanya nih. Daun yang bawah. Ini juga apa namanya, daun atasnya bonggol ya. Tuh, bonggol tiga daun pancing. Ini harganya berapa, Bang? Samain aja. Oh, disamain ya. Iya, berarti 150 ya. Iya. Nah, ini silahkan, berarti teman-teman bisa pilih ya. Bisa pilih untuk ini nanti keluar dua. Ya, ini tunasnya ya, calon mata tunasnya bisa keluar dua tempat. Nah, ini ada Homalomena Sensation ya. Ya, Sensation. Tuh, cakep ya. Nah, coraknya nih. Tuh. Nah, terus satu lagi nih, Homalomena Variegata atau apa? Homalomena Variegata. Ini Homalomena Variegata yang biasa. Ini kalau dijual satuan, ini 150. Ini 50.000. Tapi kalau teman-teman mau beli dua, ini di diskon. Jadi cuman 180.000 dapat dua nih. Oke. Ini ada lagi violin variegata ya. Nah, ini bonggolan nih teman-teman. Tuh tunas ada bonus banyak. Tunasnya udah banyak nih. Saat yang kelihatan aja 1 2 3 tuh. Nah. Mantap dah yang dapat nanti ya. Karena banyak tunasnya udah muncul. Ini juga dijual murah aja nih, cuma 250.000. Ada yang unik juga nih teman-teman nih, Chiapense variegata. Oh, unik. Ini mau OTW 3 ya. Ada dua daunnya dan dua stoknya. Ya, stok satunya daunnya agak sebesar yang ini. Iya, agak kecil. Oh, agak kecilan. Ya, ini selera aja lah ya, mau pilih yang mana. Ini dikasih harga, ini di luar juga masih pedes ya teman-teman, karena ini masuk ya koleksian. Ini 700. Nah, kalau yang kecil ini 600. Nah, jadi silahkan aja mau yang mana ya, mau diambil dua-duanya juga boleh. Ada yang unik lagi nih, Green Sow yang variegata.
Tuh lihat varigatanya masya Allah. Nih. Oh, cakep ya. Ini daun barunya. Ini daun barunya, ini udah mau keluar lagi daun baru lagi. Oh. Jarang yang stabil kayak gini. Ya. Nah, ini juga kayaknya peredarannya juga masih belum banyak ya, kan. Masih rare. Jadi 2.500. Ukuran rimbun kayak gini murah sih. Iya. 2,5. Ini 2,5 aja ya, teman-teman ya. Masih jarang nih ketemunya yang kayak gini. Kalau tadi ada Pterodactyl variegata yang sudah lumayan besar, udah jumbo dan rimbun, ini ada anakan yang ekonomis. Tuh, cakep ya variegatanya. Ini dari bonggolan. Bonggolan. Ya, ada dua pohon. Iya, keluarnya dua. Keluarnya dua pohon. Bonggolan apa? Nanti kalau udah gede dikit bisa di-cutting ya. Kalau untuk teman-teman yang mau jual lagi nih, mau untuk ditawarkan lagi ya, ini pasarannya mungkin masih sekitar 2 jutaan ya, 2 jutaan lebih, karena ini apalagi ada bonggol lagi ya, dan dua pohon, dua tunas ya. Ini dilepas cuman 1,8 aja. 1,8 kan? Ya, 1,8 dapat dua pohon ya. Jadi teman-teman masih bisa nih, apalagi kalau mau digedein lagi. Makin mahal lagi nanti. Makin mahal ya. Iya, kalau digedein. Ada lagi ya, stok pterodaktilnya lumayan banyak nih di sini. Tuh, ini juga kalau tadi kan rimbun ya, lebih rimbun, lebih banyak daunnya, walaupun size-nya mungkin agak kecilan, tapi ini lebih besar. Nah, tapi ini lebih ekonomis loh harganya. Daunnya lebih gede. Daunnya lebih gede. Ini kalau yang itu mau nunggu lagi daun. Iya. Nah, entah daun, entah bunga ya, nggak tahu. Ntar keluarnya daun apa? Kayaknya. Daun ya kayaknya ya bang. 4 daun. Tuh. Ya, 3.500.000 tuh ekonomis kan? Ya, ini tanian ya, hasil tanian sendiri abangnya, jadi dijualnya harga tanian aja. Nah, ini ada janggol Jepang yang variegata putih. Udah mau numbuh daun lagi ya? Tuh. Cepet dia. Cepet banget nih. Sekarang lagi rame itu. Lagi banyak nyari juga ya, Bang ya? Iya. Iya. Ini yang putih ya, teman-teman, bukan yang kuning ya. Tuh, cakep nih. Half moon. Iya, bisa dijual lagi kalau mau jualan atau jadi bahan tanian ya. Ini dijual murah aja nih, 450.000 ya. OTW 3 nih. Tuh, mana tadi? Nah, ini ada montai Japan Lab ya. Satu daun pancing. Ah, ini apa? Apa luasnya namanya? Ada luasnya itu, ada dua ya? Bonggol ya, Bang? Tuh, bonggolnya ada dua ruas. Menor ya. Tuh. Dia kan konsisten bari. Cakep nih. Ini kayak tricolor juga tuh. Nah, ini dilepas cuma 500.000 aja ya, teman-teman. Karena ada bonggol, ada dua ruas lagi. Ya, cepet-cepetan nih ya, ekonomis banget. Ekonomis bingit. Nah, terus pucukannya ini dengan rusi, ini udah pecah juga daun yang apa, yang atasnya. Nah, kemarin tuh saya dapat info gini, Bang. Sekarang itu untuk monfar gitu kan dibikin untuk tampilan apa namanya, kontes ya. Nah, itu dipertahankan yang kecilnya nih. Ini bisa nih teman-teman kalau iseng-iseng berhadiah nanti ya. Silakan dirawat nih. Siapa tahu menang kontes ya, Bang. Iya. Karena ini kan masih ada daun kecilnya. Tuh. Nah, ini dilepas juga kalau tadi satu daun 500, ini 3 daun ya. Ini dilepas 1,3 fee ongkir sejabodetabek. Jadi enggak usah mikirin ongkir lagi tuh. Benar. Tuh, 1,3. Tinggal di prospek aja nanti untuk kontes. Siapa tahu menang.
Ya, oke. Okay. Ini anthurium mau dianum ya. Ini daunnya gelap tuh. Cakep banget. Udah gede. Udah gede banget. Dari daun kecil ya. Ini daun kecilnya juga masih ada. Ya. Ini daun barunya mau keluar lagi tuh. Nah, ini juga dilepas dengan harga ekonomis saja ya, teman-teman. Cuma 400 saja nih. Gercep ya, tapi ya. Nah, siap tampil. Ntar kalau itu keburu gede lagi tuh daunnya udah beda harga. jadi ini 400.000 aja. Ya, udah gede. Nah, ini ada strawberry shake. Masya Allah, udah gede, cakep banget tampilannya. Daun barunya menor. Tuh, daun barunya menor banget. Tuh. Nih, bagus ya. Ini juga kalau di luar negeri tuh kayaknya sekarang orang senangnya nyari yang kayak gini-gini ya. Iya. Yang udah apa namanya siap tampil udah gini, udah gede-gede. Tuh, teman-teman nih, kalau ada yang pengen strawberry shake yang sudah siap tampil, cakep, terawat nih, sehat banget. Ini apa namanya harganya? Harga murcia aja deh. Ya. Murcia banget ini, cuman 2.500. Free ongkir sejabodetabek tuh. Dapatnya yang udah gede, udah siap tampil, ada turusnya lah yang gitu. Nah, nyesel banget deh ini. Ini satu daun hitungannya cuma 250. Kecil aja sekarang 200-an ya. Iya, kecil. Iya. Ini udah gede. 250-an. Oke. Nah, ini ada yang udah jumbo nih, teman-teman nih. Unik banget ya. Udah gede, udah siap aja. Nah, kalau ini ID-nya Pluto Variegata. Nih ya, variegatanya. Tuh. Ya. Nih daunnya nih ya, semua daun ada, variegatanya siap tampil. Ini juga harganya terjangkau aja, cuma 800.000. Nah, ini ada stok Monstera Variegata ekonomisan ya. Sedaun pancing, tapi udah pada keluar nih tunas-tunasnya. Ada stoknya ada berapa, Bang? 6 ya? Ini udah keluar nih malah daunnya. Itu udah keluar. Tuh. Bentar. Nih. Targetnya belum meter. Udah tuh, Bang. Ada, Bang. Ada. Tipis-tipis nih. Iya, tipis-tipis. Nah, ini... Ini udah keluar satu daun, OTW satu lagi. Jadi, nah tapi ini batangnya ya, batangnya putih belang. Tuh batangnya belang. Nah ini daun pancingnya ya, sampai ya. Kebakar gini, saking menornya. Terus ini juga, ini bentar lagi mekar. Nanti screenshot aja ya. Nah ini ada beberapa ya. Tadi ada 6, ini kalau ini masih tunasnya masih kecil, tapi udah muncul, itu juga, tuh nanti screenshot aja. Nah kalau yang ini ngeblank nih, full putih malah. Full putih tuh, ya saking menornya, itu juga satu, udah mau keluar, apa sudah keluar tunasnya, mau kebuka. Nah ini semua di harga yang sama ya Bang ya? Harganya semua sama, cuma dibanderol 200.000. Tuh, cuma 200.000-an aja nih. Nah, atau mau yang ini nih, tuh. Ya, ini udah ada variegatanya. Nah, yang ini malah udah rame nih. Ini juga dijual ekonomisan aja, cuma 550.000. Ya, cakep tuh. Ini tricolor. Malah ada kuningnya. Oh iya, ini udah mau keluar daun lagi. Oh iya tuh. Nah, semua batangnya putih lagi nih. Tuh batangnya menor banget. Buat jual lagi juga bisa. Buat jual lagi juga bisa. Nggak dicacah kalau mau ekonomis. Nah, yang ini untuk stok yang marmoraknya ya. Dan ini tunasnya ada berapa, Bang? Dua ya? Dua ruas. Tapi ini ada nih mata tunasnya tuh. Udah ada sih ya. Ya kan Bang, ini mata tunas kan? Oh iya, ini mata tunas. Nah, ya. Tuh mata tunasnya nih. Jadi tinggal nunggu naiknya aja ya Bang? Benar.
kalau udah bikin seperti ini. Iya, cepet nih kalau marmo emang. Nah, ini dijualnya murah aja nih, teman-teman. Ya, cuma 250.000 aja tuh. Ayo, gercep ya. Nah, terus satu lagi nih, ini pucukan 2 daun. Tinggal nerusin. Tinggal nerusin. Ya, ini kondisinya tuh. Nah, cakep ya. Ini daun barunya. Ini daun baru tuh kadang-kadang belum kelihatan ya. Tapi ini kayaknya ada ini, insya Allah. Nah, ini juga udah batangnya tuh, batangnya. Nah, ini juga dijual apa namanya, ekonomis aja nih, 2 daun udah pecah daunnya. Ini cuman 450.000. Yes. Tuh. Ya, murah bingit. Murah banget. Oke. Okay. Ya, ini ada Stanliana variegata kuning ya, teman-teman. Tuh, coraknya masyaallah cakep-cakep banget. Jual apa namanya? Ekonomis aja nih. Coba nih, diangkat satu tuh. Tuh udah tinggi loh. Berapa daun nih? Ya. Coraknya tuh masyaallah, cakep banget. 1 2 3 4 10 daun, mau 11. Ini juga tuh belakangnya. Ini dijualnya pukul rata aja ya. Jadi teman-teman boleh pilih yang cepet duluan bisa milih. Ini cuman di harga 100 ribuan aja tuh. Ayo, gercep ya. Terus ini satu lagi nih, ada pakai turus sudah dia. Nih. Ya, udah siap pajang. Ya, warna juga menor-menor. Kalau ini 150.000 ya, karena sudah naik turus. Ayo, siapa yang mau nyari? Nangilo Batum ada nih, ada dua stoknya. Nah, yang satu bonggolan. Nih. Tuh. Ya. Sama nanti kalau ada yang minat silahkan minta video ulang boleh, karena ini udah mulai sore ya. Nah, ini dijualnya cuma 150 ribuan aja. 150 rimbun. Bener ya, 150 udah rimbun tuh. Nih daunnya ya udah mature. Nah, ini yang karste ini satu lagi pucukan tuh ya. Nah, ini untuk harga yang ini 200, yang pucukan. Ini yang pucukan nih. Menor banget ya karsenya. Tuh, kalau ini dijual 300.000. Udah rimbun. Udah rimbun ya. Nah, epit kujang. Tuh, ini ada dua pohon ya. Tuh, ditanam dua pohon. Nih. Tuh ya, ini apa? Ori ya, kujang. Nah, ini dijual juga sangat-sangat ekonomis. Dua pohon ini cuma 100 ribuan ya. Gercep ya, teman-teman ya. Ini Billy banyak nih. Ini pukul rata harganya, Bang? Atau gimana? Pukul rata aja. Makanya cepet-cepetan. Nah, cepet-cepetan ya. Paling cepet dapetnya yang Ini ada yang udah gede. Ini tunasnya juga udah, daunnya udah tinggal ngebuka. Tuh, pokoknya kondisinya beda-beda lah ya. Nanti tinggal screenshot aja dulu-duluan mau dapat yang mana. Kalau ini walaupun kecil-kecil tapi rimbun, daunnya banyak. Ya. Ini pukul rata aja 100 ribuan. 100 ribuan aja tuh. Bisa dijual lagi nih. Mau dijual lagi bisa. Nah, atau mau diborong semua juga boleh. Borong semua. Borong semua nih. Boleh. Tuh, ini udah mau keluar daun baru. Ini juga daunnya udah gede. Tuh. Nanti kalau ada yang nanya kok dijual murah banget, ya udah beli aja, mau pemurah ya, Bang. Betul. Kalau udah mahal. Iya. Buat investasi. Ini ada stok obliqua nih, babyan ya. Baby tapi ya udah gede juga sih. Udah lumayan, tinggal nunggu gede. Cuttingan lah ini, cuttingan ya. Nah, tuh udah ada bolongannya tuh. Ini juga nih kecil-kecil juga udah lubang tuh. Nah. Ini yang Peru tuh. Yang Peru ya? Peru gitu. biasanya lebih ini lebih bagus, lebih mahal. Nah, ini obliqua Peru ini
Ini dijual juga harga petani. Nah, ya ini boleh milih ya. Ini juga sama dijual sama harganya rata-rata 200 ribuan aja. Walaupun kecil tapi udah 5 daun. Ini malah 7 daun. Oh. Iya. 6 daun ini. 6 daun ya. Oke, pokoknya gercep aja deh. Karena ini stoknya cuma ada 12. Ada 12, kemarin ada 25. Tuh, sisa ini. Jadi ini gercep ya. Nah, ini Defend Batia yang Big Ben ya, Bang? Iya. Tuh, cakep ya. Ini karena udah malam, jadi kita paksa pakai lampu blitz. Nanti kalau mau di, kalau ada yang minat, minta difotoin pada saat kondisi biasa, bisa ya. Oke, nah ini yang 4, stok 4 ini harganya sama aja. Ini cakep banget tuh variegatanya, lihat. Tuh. Ya. Ini enggak nyangka kalau ini Defend Batia, kirain mah Jemani. Kuning banget. Heeh, kuning banget. Ini murah aja nih. Nih, cuma 100 ribuan. Tuh, silahkan pilih. Nih, siapa cepat dia dapat, dia bisa milih. Nah, kalau yang ini udah agak gedean, sama juga ya ID-nya. Tuh. Nih, stoknya juga ada 4 ya. Ini sama, Bang. Sama yang itu, mana nih? Itu kecil itu masuk ya. Ini berarti yang masuk yang 100. Oh. Berarti nih ya, yang 100 ribuan ada 5 stoknya. Terus kalau yang gedean ada 3. Tuh. Nih ya. Nah, kalau yang gedean nih 150.000. Ya. 150.000 aja. Oke. Okay. Nah. Ini ada Jose Buono ya. Stoknya ada 2 pot. Nih menor banget tuh, cakep. Ini dijual paket aja nih, teman-teman. Ambil 2, ini cuma 200 ribuan. Kalau satuan satunya berapa ya? 150 yang ini. Ini 150, yang ini 85. Jadi mending paket aja 200 ribuan. Ya, net lebih ya. Lebih murah. White Princess-nya tuh cakep banget. Rumpun. Nah, bisa dicaca. Nah, ini cuman di harga 150.000 aja nih, teman-teman. Ya, gercep ya. Oh ya nih, ada yang lebih besar tapi daunnya warnanya kurang menor ya. Harga sama atau gimana, sama, Bang? Sama aja harganya, 150.000. Unik nih ya, Forgetty Eye. Tuh. Ya. Ini sebentar lagi nutup nih, udah mulai mau nutup. Udah mulai mau nutup. Dia biasanya kecil, misah dulu. Iya, pas lagi kecil dia agak misah. Semakin ke atas nanti dia akan nutup sendiri. Nah, ini 2 daun. Bawa bonggol ya, Bang? Apa sini? Nah. Oh, itu ada tunas lagi. Iya. Tuh, ada tunas satu. Tuh ya, mau keluar daun baru. Ini dijual ekonomis juga. Cuma 200 ribu ya, teman-teman. Murah banget. Itu. Murah banget nih. Ya, 200 ribu. Oke. Okay. Dari split bonggol. Dress Larry hybrid. Unik ya, cakep tuh daunnya. Ini juga sama ya. Sama. 200 ribu aja. Satu lagi. Rumpun. Rumpun 2 pohon. Nah, itu kalau mau di split juga udah keluar akar ya. Nih, 2 pohon rumpunnya cakep banget. Kalau mau dirumpunin lagi juga lebih bagus, jadi cakep. Nih, banyak daunnya ya. Kalau ini cuma 275 aja. 275. 275 ya. Gercep ya, teman-teman ya. Nah, ini mangkok dorayaki di tuh cakep ya. Ini dijual murah aja nih, teman-teman. Tuh stoknya ada berapa ya, Bang? Ada 3. Ada 3 ya stoknya. Ini satu, ini 2, nah ini satu lagi. Tuh, disamain harganya, ini cuma 200 ribuan aja tuh. Ya, teman-teman. Dorayaki X Radikan ya. Tuh, cakep banget. Ini dilepas 300 ribu aja nih, teman-teman nih. Ya, cakep banget, unik.
Berotot tuh, keker. Rajin fitness dia. Iya. Oke ya, teman-teman. Sementara ini dulu ya yang kita tampilkan untuk edisi jalan-jalan kali ini ya. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang berminat, cepet-cepetan aja ya. WA Japri ya. Silahkan. Oke. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan dan menyimak. Selamat berbelanja ya. Ditunggu ya WA-nya. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu teman-teman.